Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Verdika Wijaya Kusuma. Di film video kali ini, saya ingin menunjukkan ke teman-teman semuanya fitur animasi tersembunyi yang ada di Android yang berbasis sistem operasi Oreo. Peralatan atau equipment yang harus dibutuhkan tentu saja yaitu device Android yang sudah berbasis sistem operasi Oreo. Untuk mengetahui apakah device tersebut sudah mendukungnya, caranya pergi ke pengaturan, kemudian pergi ke sistem ini, kemudian pergi ke tentang ponsel, ya. Pergi ke tentang ponsel, kemudian lihat versi Android. Untuk sistem Android berbasis Oreo, kode yang minimal ya, kode nomornya itu 8.0.0. Dan di HP saya atau Android saya ini, Max Pro M1 terupdate versi yang berbasis Android Oreo. Bisa Anda lihat 8.1 ya. Setelah smartphone Anda sudah memenuhi kriteria yaitu berbasis Android, sistem operasi Oreo maksud saya, langkah yang pertama adalah pergi ke pengaturan tadi, kemudian pilih sistem tadi, sistemnya, kemudian pilih tentang ponsel. Lalu ketika sudah dibuka, lihat versi Android. Setelah Anda menemukan versi Android, ketuk secara cepat 3 kali pada versi Android ini ya. 3 kali, ingat, ketuk 3 kali versi Android. Mari kita praktekkan saja. 1, 2, 3. Syaratnya harus cepat ya. Tadi saya agak lambat jadi tidak bisa terbuka. Dan akan muncul gambar biskuit Oreo seperti yang sudah Anda lihat di layar ini. Anda bisa memainkannya. Kemudian untuk membuka animasi yang kedua atau animasi yang terakhir, ketuk 6 kali secara cepat maksud saya. Namun pada ketukan terakhir atau ketukan yang ke-6, Anda harus menahannya. Ingat, ketuk 6 kali secara cepat dan pada ketukan yang terakhir Anda harus menahannya. Mari kita praktekkan saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan tahan. Nah, akan muncul ini. Apa ini? Gurita atau apa? Nah, ya. Sudah, dan Anda berhasil menemukan fitur animasi rahasia atau yang tersembunyi dalam Android yang berbasis sistem operasi Oreo 8.0 atau 8.1. Ya, cukup sekian cara dari saya untuk menemukan fitur rahasia animasi dalam Android Oreo. Semoga bermanfaat, dan jika teman-teman suka dengan video saya, klik tombol like dan share ke media sosial teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel saya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.